Yo, assalamualaikum, what up gang? What up, selamat hari minggu gang, macam-macam yang terjadi. Welcome back to my channel, Hasif Mecca. Alright guys, lately ni macam-macam lah yang terjadi. Macam-macam yang viral. Lagi-lagi, yang paling aku menyirau adalah apa, orang kata apa? Ada saya, pasal train apa benda dah. Kan? Lepas tu menteri kata kiss each other. Ah, menteri kiss each other. Aku menyirap eh, dengar. Alright guys, aku tunjukkan sedikit lah. Okay. Ni dia ni menteri tau tak? Dia ni memang kata apa. Kalau kau tengok kat badan parlimen tu, ini memang gila-gila lah. Badan parlimen. Yang dia selalu memperlekehkan macam Syed Saddiq kan. Lepas tu sekali bila jadi macam ni kan, tengok apa dia cakap. Aku pun menyirap dengar. Aku tak nak, macam mana cakap Yalah. Aku tak nak lah macam condemn sangat, tapi yang membuat aku marah, aku ni tak adalah, aku bukanlah menteri, tapi nak buat aku marah cara dia, cara dia bercakap tu rasa macam you must know why I baru habis petang tu satu tugasan dengan pihak untuk syarikat. Tak payah nak mention apa-apa pasal syarikat di Subang. Saya pun dapat tahu lambat apa yang berlaku. Macam mana dia dia ni dapat tahu lambat, padahal kalau dia menteri yang in charge kat dalam kawasan tu. Mungkin orang kanan dia ke, orang kiri dia ke, orang bawahan dia tak buat kerja. Lambat saya dapat tahu. Ataupun orang dah bagi tahu dia. Silah, bahak-bahak tahu lah. Ya, jadi pada masa itu saya pun dah prepare untuk vaccination today. Nampak sangat cara kau bercakap tu tak macam seorang yang kata apa layak. Kata apa, tak macam. Okey macam ni. Patutnya dia akan jadi macam ni. Okey macam ni. Saya mohon maaf kerana saya dapat lambat inform dan beberapa kes telah terjadi dan saya perlu selesaikan semalam, dan hari ini saya dengar berita ni dan saya terbergegas. Ah, macam tu simple. Nampak lah macam ni saya pun tahu lambat betul ni. Saya pun ada hal. I'm going to have my second dose today, you know. Kau boleh cakap kat dengan media kau nak dapatkan second dose to vaccine. Itu yang kau rasa penting sangat daripada nyawa orang lain. So walau macam mana pun, bila saya dapat tahu dah lewat, I made up my mind that I will come this first thing in the morning. First thing in the morning? Tahu first thing in the morning? Nanti kau cakap putih. Iya, aku menyiap. Engkau cakap bahasa Inggeris pun tersusun-susun. Kau boleh cakap kat orang yang kat media itu, aduh. Thing in the morning, that mean how serious I am. How serious I am about this matter. Tuh, gelak-gelak. So, pagi-pagi I dah turun pergi tengok masuk dalam terowong apa semua. Ya? Yeah? Janganlah main orang kata cuba nak probok-probok. It's not good. Probok? Ni suka probok-probok. Semalam menteri pun dah turun. Ya? Yeah? Ni CEO pun turun. CEO kumpulan Datin. Kemudian dah jadi. Everybody was there. And then Hafizah was sebagai pengurusi prasarana at the hospital until 2:30 at night, kan? Faham tak? Saya yang tak suka ni, suka probok-probok. Apa gunanya? I think give a chance to some other people to ask. Wait. I'll manage it. Okay? So, tenang lah. And the most important thing, we are taking care of the apa nama, the passengers, you know, the service. Tak ada pula kita nampak je tak berhati mengabaikan
tanggungjawab kita. That is important. Sorry lah, I kena tegur juga. You all suka menegur kan? Ya, I tegur juga. Datuk Seri, bye. Itu yang kau kata. Aku tak suka lah. Kau boleh tengok full. Actually, di sini ada full. To drink kiss each other. Kau gunakan perkataan kiss each other. The fuck though. Aku rasa macam bapak lah. Aku rasa cikgu kat sekolah kalau explain pasal sesuatu kemalangan pun lebih teratur daripada dia sembang. Ini pun going viral juga. Alright. So, dan aku dengar dia pun dah dipecat. Baguslah. Kan, kita tak nak menteri-menteri yang macam ni tak? Ataupun wakil-wakil rakyat yang macam ni. Aku paling menyampah yang macam ni ke tak? Kau macam kau tak ambil taking itu serious kan? Mungkinlah orang tu cedera tak ada kematian, tapi kau gelak-gelak macam tu ibarat macam aku tak tahu apa yang jadi. Tapi kita teruskan. Aku nak buat reaction sebenarnya. Tapi brother ni 471 visible, dia PM aku melalui email. Very proper. Alah, aku sampai tergelak. Aku bukannya YB, bukannya apa kan. It's just a aku boleh katakan, aku tak nak cakap lah YouTuber ke apa kan. Aku just orang yang react kat dalam channel aku ni. Alright. Aku hanya reaction, buat reaction saja. Dan dia ada lagu dan aku rasa aku patutlah ketengahkan. Aku tak dengar lagi lagu dia. Just aku simpan for the first reaction. Aku nak dengar. Tapi sebelum aku start dulu, geng. Apa kata kalau korang tekan button subscribe di bawah ini. Alright. Tekan button subscribe untuk aku muncul di setiap notifikasi anda. Anda kata boleh dapatlah sedikit lagu-lagu baru untuk korang dengar. Ataupun informasi yang best. Alright. Tapi kita buangkan masa. Let's go. Ni lagu rap ke apa? Dah macam untuk patut macam kau boleh terbang sekejap. Tau. Aku suka muzik dia. Totally aku suka muzik dia. But kekurangan yang ada kat sini, aku rasa aku tak nak sebut lagi lah. Tapi aku akan sebut juga. Mana zat titan kau, kambing? Aku dah marah ni. Aku nak layan. Tapi aku just dengar macam ni, just beat dengan suara-suara aku pun boleh buat. Maksud muzik blah blah stick up punch and the voice is going to loud it get see everything is so work. Oh yeah, setiap baris rap buat semua macam smack. Susun semua step, hasil aku stack. Kasih jadi satu track. Hidup malam satu pack, mata lebam pakai shit. Merah letak setitik. Macam marah setitik. Aku dengar macam tu je lah. Lagi lepas bangun pagi jarang ada lebih ada masa boleh set. Dalam putih atau lorong belakang, tak ada gap yo, make sure tak ada orang pandang. Aku suka beat dia, serious, gentle. Dia layan lah. Dia aku rasa kalau okay, dia rap. Cuma kita tak dapat menghayati rap tu sebab kita layan lebih kepada beat ya. Tapi kalau ada subtitle, aku rasa mungkin lebih tinggi sikit lah. Sebab kat sini kan letak tajuk macam ni je, kita nak tahu juga apa benda isi dia kan. So dengan subtitle kita dapat membantu. Betul lah geng? Sedap.
Hey, dia sedap tau, dia sedap. Tapi tolonglah bagilah subtitle, geng. Aku tekan, kau marah-marah aku. Tekanlah subtitle, tekan. Aku nak tekan macam mana, geng? Nak tekan macam mana ni, ha? Aduh. Spanish, apa benda yang Spanish? Tu aku cakap, kau jangan. Kita macam mana kita buat muzik, kita buat betul-betul, geng. Bukan aku nak tegur, semualah. Tak kisahlah siapa-siapa pun. Tapi make sure lah ada subtitle. Kita nak layan, geng. Sedap. Hey! Aku memang fuck. Aku dah marah. Lagu sedap, beat sedap, yang ni part ni sedap. Tapi tak ada subtitle, geng. Aku nak dengar macam mana? Dengar memang dengar, aku nak faham macam mana. Berita kisah kita bukan adaptasi cerita. Rasa cinta bukan macam dalam cerita. Jangan lena kau selesa dalam berita, ha. Dalam mereka kau ceria tanpa deria. Kurang peka mencari apa itu dunia, ya. Tak kau sedari dah kau selam hingga rasa pahit pun dah sebati, ya. Masa aku tunggu bila waktu kau terima aku. Ku mula berlagu, kau pula keliru aku. Atau lagu yang mana kau satu dalam diri aku, ha. Oh, mantap. Sabar ku tahan dalam ragu. Janganlah kau. Aku dah dengar yang sedap sikit. Tapi aku dah tak ingat dah apa dia cakap. Pentingnya subtitle, geng. Layu aku dalam lagu, mainkanlah. Jikalau malam mula melakukan diri itu, baru sungguh bahas ku buat kau. I love what I'm doing, what I did all the time to feeling, what I feel that inside satisfying. I will do it all the time and deny so chill. Ikut je chill yang ada, tapi masa suka pun harus berpada. Ini reality bukan Harry Potter, elakkan tamak macam kasih bapak. Alright, itu dia. Taut. Alright, 417 decibels. Apa aku suka karya kau. So aku rasa ramai lagi perlu kena. Aku dah subscribe YouTube channel kau. Baru subscribe. Alright, so aku memang suka. Tapi aku rasa kau kena repair. Okay, ni aku tegur secara direct lah, kan. Ibarat macam juri lah, kan. Secara direct, kalau kau nak lebih kembang lagi, do a music video, bro. Kalau kau nak buat music video, keluarkan dengan lirik video, bro. Dan juga subtitle, bro. Jangan lupa, dah buat MV pun mesti ada lirik video, subtitle juga. At least orang-orang macam aku yang boleh dengar dan membaca, orang-orang Indonesia, orang-orang Singapura, orang-orang Brunei, orang-orang mana-mana orang lah. Nak lagi cantik, nak go worldwide, buat subtitle bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Even tu luar pun boleh dengar, bro. Kita ada ramai reaction daripada luar negara, bro. Alright, sama juga kepada buat lagu rap ni dekat luar, dekat siapa-siapa saja. Mantap Inajo, khabar lo kubugui. Okay, let's go. Kita sambung next time, ya. Alright, okay, assalamualaikum.